Kali ini, saya mau unboxing barang elektronik lagi nih. Barang elektronik satu ini adalah air cooler brand dari Gri, Cool 4. Oke, lanjut yuk unboxingnya sampai selesai. Packingnya tebal banget ini, sampai susah bukanya. Keren banget pokoknya ini, pokoknya. Ini dia guys, air cooler G model Cool 4. Tinggal kita buka, jadi gak sabar lihat isinya. Mudah-mudahan gak ada kendala ya. Gas, langsung aja kita buka dusnya. Di sini ada buku panduan penggunaannya ya, dan ada kartu garansinya juga. Garansinya 1 tahun mesin ya. Selanjutnya, ini adalah icebox sebagai pendingin udaranya guys. Dapat 2 unit iceboxnya ya. Ini ada remote-nya, sudah dapat butter di dalamnya. Ini untuk dudukannya, nanti kita rakit ya. Lanjut buka styrofoamnya dulu. Bismillah kita angkat air coolernya. Wih, keren guys air cooler dari Gri ini. Buka plastiknya, biar kerennya tambah kelihatan. Kita rakit dudukan air coolernya guys. Duh gimana ya, bingung juga gabunginnya. Intinya kita cari kancing yang satu dan lain untuk saling mengunci. Nah, kayak begini guys. Harus sampai bunyi klik ya. Akhirnya beres juga, cek lagi ya, pastikan rata. Ini tampak atasnya ya, semua tombolnya touchscreen ya, jadi sangat nyaman. Nanti saya jelaskan sedikit fungsinya. Gimana nih, bagus gak air coolernya? Komen ya. Bagian belakangnya ada filter udaranya, jadi bisa menyaring debu sehingga udara yang dihasilkan lebih bersih. Di bagian belakang bawah, tempat penampungan air yang bisa disimpan icebox supaya udara jadi lebih segar. Kapasitas airnya 4 liter ya. Lanjut ke fungsi tombolnya ya. Ini tombol powernya. Yang ini untuk atur kecepatan kipasnya. Kipasnya ada 3 kecepatan ya. Yang ini untuk swing kanan kiri kipasnya. Nah, kayak begini guys. Kalau
Yang ini untuk atur timer otomatis on atau off ya. Ini tombol untuk mengaktifkan air dan humidifier-nya. Ini air. Ini humidifier. Ini aktif dua-duanya. Ini untuk atur mode kipasnya. Itu aja ya guys, terima kasih sudah menonton.